Ini kita mau ganti fuel pump. Ini pompa bensin untuk mobil Daihatsu Zebra. Ini tadi beli yang original harga Rp310.000. Katanya sih original. Original domestik. Ini pompa yang lama mati konslet, terus dibelikan lagi yang baru. Nah, ini cara pasangnya. Ini mobil pickup ya. Soket yang lama ada. Enggak soket. Oh, enggak butuh gitu ya. Nah, mau dicoba dulu. Awas lu tutupin deh. Nyala. Ini nyala ya. Apa? Nyut. Nanti kita mau bikin video nih soal aki. Aki sewak bisa hidup lagi, nanti kita coba. Bener gak sih? Aki sewak iso urip meneh. Eksperimen. Saya punya aki satu kemarin baru ganti. Nanti kita uji coba, kita eksperimen. Bisa enggak dihidupkan lagi? Fungsinya pompa bensin ini untuk mendorong bensin atau menyedot bensin dari tangki menuju ke ruang pembakaran, ke karburator ya, kalau kita mobil lama ini karburator. Setiap mobil fungsinya hampir sama, cuman paling beda-beda aja ini ya, sistemnya aja. Ininya juga paling beda mas ya. Ini arah jalurnya bensinnya nih, in outnya ya, jangan kebalik. Di situ tempatnya. Selangnya nggak cukup. Biar nggak terlalu getar itu loh. Oh, di body getar ya dia. Artinya kan di bawah sini di arah sini. Yang nempel di body. Nempel satu di body, satu di arus positifnya. Nah, ini sudah terpasang. Ini bensin masuk, ini bensin, maksudnya bensin dari tangki ya nih. Ini bensin ke arah karburator. Tinggal kita coba aja ya. Pasang. Mobilnya kotor ya, mobil muatan ya kayak gini. Mobil kerja keras. Udah hidup. Hidup. Halo sore. Hidup nanti kan. Oh, karena sudah nyedot ya. Oh iya. Kebocoran enggak? Mati lama sih yang beli. Enggak hidup ya? Oh iya, enggak hidup. Papa. Hah?
mati itu. Enggak, cuma getarnya pelan aja. Coba dibuka. Keluar enggak bensinnya nih? Mas, bisa tapi. Dingin aja berarti. Karena dingin aja businya. Berapa hari enggak ada? Heeh. Atau ada yang kendor di sana? Ini oilnya. Biasanya itu. Bro. Oilnya biasanya kendor nih. Oke, ganti fill pump-nya berhasil ya.